Halo teman-teman, selamat datang di Genre Gadget. Like dan subscribe channel kami agar kami makin semangat membuat video-video yang terbaik. Smartwatch 500 ribuan tidak bisa dianggap remeh. Dengan harga yang murah, fitur-fitur yang diberikan juga sangat menarik. Desain keren dan watch face yang bagus menambah nilai jual dari HP-HP ini. Dan berikut adalah smartwatch 500 ribuan terbaik versi Genre Gadget. Cekidot! Hailo Solar Pro. Hailo Solar Pro memiliki bentuk bulat dengan bezel polikarbonat dan bodi polikarbonat. Untuk beratnya, Hailo Solar Pro memiliki berat 45 gram dengan diameter 47 mm. Untuk ketebalannya hanya 12 mm. Hailo Solar Pro sudah memakai panel AMOLED 1,43 inci dan memiliki resolusi layar 466x466 pixel. Hailo Solar Pro sudah memiliki fitur Always On Display yang bisa kita ubah-ubah. Hailo Solar Pro sudah memakai CPU Dual Core 2-in-1 dan memakai Bluetooth versi 5.2. Untuk strapnya, Hailo Solar Pro sudah memakai strap berbahan silikon rubber dengan ukuran 22 mm. Hailo Solar Pro sudah memakai baterai berkapasitas 300 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Hailo Solar Pro sudah memakai sensor detak jantung dan oksigen darah. Untuk fitur-fitur lainnya, Hailo Solar Pro sudah memiliki fitur Bluetooth calling, anti air IP68 dan 105 mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Z30 Pro. Z30 Pro memiliki bentuk bulat dengan bezel dan bodi yang terbuat dari bahan zinc alloy. Untuk beratnya, Z30 Pro memiliki berat 53 gram dan diameter 47 mm. Untuk ketebalannya hanya 12 mm. Z30 Pro sudah memakai panel AMOLED 1,43 inci dan memiliki resolusi layar 466x466 pixel. Z30 Pro juga sudah memiliki fitur Always On Display di dalamnya. Z30 Pro sudah memakai mesin yang smooth dengan memori 4GB untuk menyimpan lagu. Untuk Bluetoothnya sudah memakai Bluetooth versi 5.1. Untuk strapnya, Z30 Pro sudah memakai strap berbahan leather dan rubber. Untuk ukurannya 22 mm. Z30 Pro sudah memakai baterai berkapasitas 300 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Z30 Pro sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, dan giroskop sensor. Untuk fitur-fitur lainnya, Z30 Pro sudah memiliki fitur Bluetooth calling, anti air IP67, kalkulator, dan 100 lebih mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Zbless Ares 3 Pro. Zbless Ares 3 Pro memiliki bentuk bulat dengan bezel stainless steel dan bodi polikarbonat. Untuk beratnya, Zbless Ares 3 Pro memiliki berat 63 gram dan diameter 47 mm. Untuk ketebalannya hanya 15 mm.
Z-Blaze Ares 3 Pro sudah memakai panel AMOLED 1,43 inci dengan resolusi layar 466x466 pixel. Untuk kerapatan layarnya 326 ppi. Z-Blaze Ares 3 Pro juga sudah memiliki fitur Aloysium Display di dalamnya. Z-Blaze Ares 3 Pro sudah memakai mesin yang smooth dengan CPU Realtek 876EW dan Bluetooth versi 5.2. Untuk strapnya, Z-Blaze Ares 3 Pro sudah memakai strap berbahan silikon rubber dengan ukuran 22 mm. Z-Blaze Ares 3 Pro sudah memakai baterai berkapasitas 400 mAh dengan model charger magnetik. Untuk sensor-sensornya, Z-Blaze Ares 3 Pro sudah memiliki sensor detak jantung, oksigen darah, dan giroskop sensor. Untuk fitur-fitur lainnya, Z-Blaze Ares 3 Pro sudah mendukung fitur Bluetooth calling, military grade, anti air IP68, dan 9 jenis mode olahraga. Dan berikut adalah harganya. Oke teman-teman, sekian rekomendasi dari kami. Jika kalian punya rekomendasi smartwatch lainnya, silakan komentar di bawah. Dan semoga kalian banyak duit.